إلى حضرة عبد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Semoga berkah manfaat dan manfaat itu para kader Barokai akan supaya masyarakat Jakarta khusus pun Indonesia yang Alfa Perupa Muda. Ini adalah program Paperu yang ketiga dan menariknya dari setiap tahun aplikasinya seniman-seniman mudanya selalu meningkat oleh seniman-seniman muda yang terlibat di Paperu sendiri. Jadi untuk memberi semangat festival kesenian di Jakarta, perayaan bersama, kami mengadakan lokal karya di beberapa titik. Yang namanya seniman selalu mempunyai gagasan-gagasan, imaji-imaji, proyeksi-proyeksi, visi-visi estetik, dengan pandangan artistik membaca keadaan hari ini dan menjangka masa pada masa depan. Terus kemudian ketika kita bicara tentang mimpi, mimpi adalah sebuah peristiwa yang selalu saja datang pada malam-malam ketika kita tidur, ketika kita terlelap, dan ketika kita tidak merasakan diri kita pada titik kesadaran. Sedangkan impian, impian adalah berlandasi pada kesadaran-kesadaran akan proyeksi, akan harapan-harapan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, yang kita tidak akan pernah tahu ke depan akan seperti apa. Ternyata kita tidak pernah bisa hidup hari ini. Hari ini dulu adalah sebuah statement yang diberikan oleh Bob yang dipilih oleh FKY untuk kemudian membaca realitas-realitas yang terjadi pada hari ini. Berpikir tentang masa lalu dan menjangka masa depan, mencandra waktu, mencandra masa. Impian saya kira adalah mewakili gagasan-gagasan untuk apa yang disampaikan oleh Bob kepada kita. Thank you.